di letak geografis, Stadion Manahan di Solo cukup strategis. Berdiri megah di tengah-tengah pusat kota, berdekatan dengan stasiun kereta, terminal, bandara, hotel, jalan raya, dan pusat pembelanjaan menjadikan Stadion Manahan sebagai salah satu yang paling representatif dalam menggelar event olahraga skala nasional dan internasional olahraga. Stadion ini terletak di pusat kota Solo, tepatnya di Jalan Adi Sucipto, Manahan, Banjarsari, Solo. Berjarak 9 km dari Bandara Internasional Adi Sumarmo. Di Stadion Manahan Solo mempunyai efektivitas yang berbeda-beda. Selain itu, masih cukup banyak olahraga yang dilakukan di sana tapi belum terfasilitasi, sehingga masih perlu penambahan fasilitas olahraga. Untuk fasilitas di Manahan Solo terdapat tribun tertutup, terdapat ruang kesehatan, ruang sekretariat, ruang wartawan, ruang konferensi pers, ruang wasit, dua ruang ganti pemain lengkap dengan toilet dan ruangan pemanasan pemain. Untuk toilet di tribun penonton terdapat 32 unit. Di bawah tribun stadion terdapat perkantoran pengelola stadion, kantor KONI Surakarta, kantor KPU Kota Surakarta, kantor Tarung Derajat, kantor Granat, dan lain sebagainya. Luas area parkir Stadion Manahan mampu menampung 2,300 motor dan 300 mobil. Kompleks Gelora Manahan tersedia lapangan tenis, lapangan bisbol, sirkuit motor, balap sepeda, lapangan voli, panjat tebing, basket, bulu tangkis, tenis meja, ruang bilar, 3 lapangan sepak bola, dan gor serbaguna. Jam operasional tertulis hanya Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Jam operasionalnya yakni mulai pukul 6 sampai 9 waktu Indonesia Barat. Aktivitas yang diperbolehkan di kawasan Stadion Manahan hanya jogging dan senam. Itu pun dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Pemkot Solo juga menyediakan sejumlah tempat mencuci tangan lengkap dengan sabun cair untuk digunakan para pengunjung. Mulai dari jogging, senam, hingga sepatu roda, dan bersepeda adalah aktivitas yang biasanya selalu terlihat di kawasan Stadion Manahan Solo. Manahan sebenarnya juga direncanakan sebagai area hijau yang menjadi paru-paru kota. Namun hal itu belum sepenuhnya terrealisasi. Desain taman dan juga tempat bermain masih perlu ditingkatkan sebagai respon terhadap banyaknya pengunjung yang datang hanya untuk bersantai di kawasan ini.